Mengejutkan, sosok ini rela tanggung penuh biaya pengobatan Ari Lasso. Padahal baru 1 tahun kenal dengan vokalis jebolan Dewa 19. Diketahui bukan rahasia lagi jika Ari Lasso saat ini berjuang melawan penyakit yang dideritanya, yakni kanker DLBCL. Bahkan Ari Lasso juga mengungkap bahwa kanker tersebut merupakan kanker yang cukup langka. Diketahui juga Ari Lasso belum lama ini memang menjalani operasi besar untuk mengatasi kanker tersebut. Kini dirinya masih harus menjalani kemoterapi untuk mengatasi penyakit yang dideritanya. Menurut dokter kanker yang diidap oleh juri Indonesia Idol ini terjadi pada 2 dari 4.000 limfoma yang diungkap pada Senin 13 September 2021. Seperti yang diketahui, biaya pengobatan kanker ini menelan biaya yang sangat besar, juga proses yang cukup lama. Namun siapa sangka, saat Ari Lasso berjuang dari penyakit kanker, muncul sosok yang rela menanggung biaya pengobatan Ari Lasso tersebut. Tak hanya itu, selain ditanggung hingga sembuh, Ari juga bebas untuk memilih ingin berobat di mana. Mantan vokalis Dewa 19 ini mengatakan bahwa ada sosok teman yang bersedia menanggung biaya pengobatannya pada Senin 13 September 2021. Jadi mau berobat di mana aja, ada yang handle. Teman kita lah itu, puji Tuhan banget, ujar Ari Lasso. Diketahui sosok teman tersebut baru ia kenal dalam 1 tahun terakhir. Hal itu membuat Ari Lasso keheranan. Gue juga bingung, tiba-tiba Tuhan memperkenalkan gue dalam 1 tahun ini dengan seseorang, lanjut Ari Lasso. Siapa nama sosok teman yang telah membantunya tersebut, Ari Lasso enggan menyebutkan namanya. Orangnya ya kocak, orangnya enggak ramah-ramah banget, lo tahu ya kan, tapi kok sebaik itu ya, kata Ari Lasso. Itulah ciri-ciri sosok yang telah menanggung biaya pengobatan Ari Lasso.